Kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda, bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna, karena di atas itu ada nikmat pahala, ada nikmat doa, ada nikmat istighfar, ada nikmat usaha, dan nikmat hasil yang tiada terputus. Tidak terputus. Lihat sini. Kalau antum sehari berusaha, gak dapat apa-apa. Memang, mohon maaf, hasilnya belum dapat diraih. Belum dilihat. Tapi bukankah pada saat itu, doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya salatnya nambah? Tahajud? Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar? Ya Allah. Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan, mengakumulasikan sesuatu? Bukankah tahajud menambah pahala lagi?